Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala ali sayyidina Muhammad. Salawat berbingkai salam. Mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rajinnya kita berucap Allahumma salli ala Muhammad wala ali sayyidina Muhammad, kita mendapat pertolongan beliau di akhir nanti. Hadirin wal hadirat yang saya cintai dan saya sayangi, semoga di bulan suci ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Ceramah hari ini saya akan menyampaikan materi tentang menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan kebaikan dan kebersamaan. Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu momen yang paling penting ditunggu oleh umat muslim. Setelah menjalani puasa selama satu bulan, suasana semarak bahkan telah terasa. Beberapa hari sebelum waktu lebaran tiba, bagi umat muslim merayakan hari kemenangan bukan hanya sekedar bersenang-senang, bahkan menjadi momen yang semakin menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, terdapat beberapa kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dan bernilai ibadah di sisinya. Yang pertama, menghidupkan malam sebelum Hari Raya dengan takbir. Anda dapat menghidupkan malam Hari Raya dengan mengumandangkan takbir. Anda dapat melakukan bersama-sama di masjid ataupun rumah sendiri. Selain itu, Anda dapat menjalankan amalan dan ibadah sunnah lainnya untuk meningkatkannya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mandi sebelum sholat id. Sebelum melaksanakan sholat id, umat muslim dianjurkan untuk membersihkan diri dengan mandi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan dari hadas kecil dan besar. Dari Nafi'i berkata, Abdullah bin Umar biasa mandi pada hari Idul Fitri sebelum pergi ke tanah lapang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang nomor tiga, menggunakan pakaian terbaik dan minyak wangi. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami pada dua hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang kami punya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.